yang mulia, majelis yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaannya. Di antara keutamaannya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk juga keutamaannya adalah nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat di atas langit. Iya, karena kita berada dalam majelis yang ya, mulia seperti ini. Jemaah yang sangat bahagia, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, setiap saat ya, kita membaca surah ini di dalam salat, minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Di sana ada permohonan dan ada doa yang kita panjatkan kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka setiap kita selesai membaca Al-Fatihah dianjurkan kita baca amin. Amin itu maknanya adalah istajib ya rabbana. Ya, terimalah wahai Tuhan kami. Apa yang ya, kenapa kita katakan amin? Karena ya, di dalam bacaan Al-Fatihah kita tadi itu kita berdoa, kita bermohon dan meminta kepada Allah, dan setelah itu kita tutup, ya Allah terimalah doa kami itu. Nah, doa kita itu pertama adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Mungkin ada yang bertanya, dan ini yang terkadang disebarkan oleh orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab di dalam ya, Islam ini, termasuk sebenarnya faham ini atau syubhat ini dilontarkan oleh orang-orang orientalis. Ya. Orang orientalis itu adalah orang-orang Barat, orang Kristen yang melakukan kajian dan studi terhadap Islam. Mereka belajar Islam, mendalami Islam, bahkan ada di antara mereka yang hafal Al-Quran, ada yang hafal hadis, ya, yang ahli di dalam sejarah Islam, dan seterusnya ahli dalam fikih, dan seterusnya. Tapi mereka orang Kristen, orang Barat, orang Eropa. Ya, itu namanya orang orientalis. Ya, orang Eropa, orang Barat, orang Kristen yang melakukan kajian dan mempelajari Islam secara ya, detail, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau ada hal-hal yang mereka anggap aneh-aneh, itulah yang kemudian dimunculkan dan disebarkan di depan masyarakat Eropa dan Barat, supaya orang Barat ya, tidak mengenal Islam. Orang Barat yang dia kenal adalah ya, keraguan-keraguan terhadap Islam, makanya mereka tidak masuk Islam. Walaupun sekarang ya, sekarang kalau kita lihat orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu sekarang sudah begitu banyak yang ya berbondong-bondong masuk Islam. Di dunia Barat sekarang ya, agama yang paling ya, cepat perkembangannya adalah agama Islam. Sampai 5% ya per tahun ya perkembangan agama Islam di dunia Eropa, di Barat. Sementara agama Kristen yang merupakan agama asli mereka itu hanya perkembangannya 1%. Ini menunjukkan bahwa Islam ini sekarang sudah ya, merambah ya, dunia Barat ya, karena memang mereka selama ini kering hidupnya dengan ya, agama Kristen, tidak merasakan ketenangan ya, maka mereka temukan ketenangan dan kebenaran ada di dalam agama Islam. Walaupun orang-orang orientalis tadi terus ya, menyebarkan ya, faham dan syubhat ya, tentang ajaran Islam agar orang-orang Eropa tidak ya, memeluk Islam. Yang kedua, tujuannya mereka melakukan itu dalam rangka memberikan juga syubhat pada kita kaum muslimin ya, agar kita ragu dengan agama kita ya. Tapi hadirin yang sangat bahagia ya, alhamdulillah ketika kita belajar Islam dengan benar, belajar Quran dengan benar, maka ya semua ya syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang orientalis itu terbantahkan. Termasuk yang mereka sebutkan dalam Quran surah Al-Fatihah ini,
ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, mereka mengatakan, orang orientalis itu mengatakan, ya, orang Islam itu masih ragu dengan agamanya dan belum menemukan kebenaran. Kenapa setiap yang baca Al-Fatihah selalu meminta, ya tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti selama ini mereka belum berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu ya syubhat yang mereka lontarkan. Padahal makna ihdinas siratal mustaqim, ya, yang disebutkan oleh seluruh ulama tafsir kita adalah tsabbitna ala siratal mustaqim wa arsyidna wa dulluna ala siratal mustaqim. Jadi ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta kepada Allah, ya Allah, ya tetapkanlah kami, teguhkanlah pendirian kami di atas jalan Islam, jalan yang lurus. Karena kita hidup ini, hadirin yang saya berbahagia, banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak godaan yang ya, menggoda kita. Sehingga ada orang yang ya selama ini komitmen sungguh-sungguh beragama, tapi karena dia menghadapi ujian dan cobaan, akhirnya kemudian setelah itu menyimpang dari jalan yang lurus dan mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang menjemput kamu. Artinya kita tidak boleh bergeser dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus komitmen dan kita harus istiqamah di atas penyembahan itu, di atas jalan yang lurus. Ya. Karenanya ya, iman seseorang itu ya keluar masuk. Iman seseorang itu kadang naik, kadang menguat dan kadang melemah. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya doa tadi itu, ihdinas siratal mustaqim, tsabbitna ala siratal mustaqim. Teguhkanlah pendirian kami, kokohkan pendirian kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah di atas jalan Islam ini, jalan yang lurus ini. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Paling tidak ada 3 tantangan besar yang kita hadapi. Pertama, syaitan. Ya. Syaitan yang tidak pernah diam, terus berusaha menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sumpah syaitan dari awal. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarhum syakirin. Itu sudah dia sumpah, bersumpah kepada Allah. Iblis telah bersumpah kepada Allah. Ya. Saya akan mendatangi manusia itu, anak Adam itu, cucu Adam itu, dari semua penjuru. Dari penjuru depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Semua penjuru, 4 penjuru itu disebutkan. Masih ada 1 penjuru yang dia tidak sebutkan, yaitu penjuru dari atas. Ya. Dia mengatakan, saya akan mendatangi ya manusia itu dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari ya, arah kanan mereka dan kiri mereka. Berarti semua ya penjuru ini dia manfaatkan untuk mengganggu dan menjauhkan kita dari agama Allah. Kecuali arah di atas dia tidak sebutkan. Oleh karena itu kenapa ulama kita mengatakan bahwa kenapa iblis tidak sebutkan arah dari atas? Karena tidak ada yang bisa menjaga kita manusia ini dari gangguan setan, gangguan jin, ya, selain daripada Allah yang ada di atas yang menciptakan jin dan manusia ini. Oleh karena itu disinilah perlunya kita selalu bersandar kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selalu kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari ya godaan setan yang terkutuk. Maka ya mari kita selalu baca ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada godaan ya kita rasakan kita akan digoda oleh setan ya untuk menyimpang dari jalan yang lurus, mari kita banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya seperti itulah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh istri sang raja, diajak masuk ke dalam kamar.
Kemudian waghallaqatil abwab. Wa qala haytalak. Setelah itu istri sang raja itu menutup rapat semua pintu-pintu dan semua jendela sudah ditutup rapat. Waghallaqatil abwab. Ya. Lalu kemudian dia dipanggil, "Haytalak, ayo ke sini." Dia ajak untuk ya berselingkuh. Tapi apa ya doa Nabi Yusuf pada saat itu? Dia mengatakan, "Ma'adzallah." Ya, aku berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan godaan ya untuk menyimpang dari jalan yang benar, jalan yang lurus, maka di sini perlu selalu banyak ya beristiazah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengajarkan kepada kita. Kalau kita di dalam salat lalu kemudian kita digoda oleh setan, mengingat ke sana kemari, kita tidak bisa khusyuk di dalam salat. Karena biasanya kita kalau salat pas mulai takbir Allahu Akbar, pikiran kita sudah ke sana kemari. Ya. Makanya pernah suatu ketika ada seorang yang datang bertanya pada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Ya Umar, ada barang saya yang hilang, saya tidak tahu di mana ya barang itu." Maka Umar mengatakan, "Pergi berwudu lalu kemudian salat 2 rakaat. Setelah orang itu pergi berwudu lalu kemudian masuk masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar, sementara dia salat ingat barangnya itu. Ya, dia ingat barang saya itu ya di sana. Karena menunjukkan bahwa saya terkadang kita ya, ketika sudah mulai masuk salat yang mestinya kita khusyuk, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatim khashi'un. Beruntunglah orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Tapi justru kita salat mulai takbir Allahu Akbar, maka semua pikiran-pikiran kita yang lain ya sudah ya menerawang dan mengingat segala-galanya. Kecuali salat yang kita tidak ingat. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita berada di dalam salat dan kemudian terganggu, tidak bisa khusyuk, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang mengganggu di dalam salat. Nah, ini menunjukkan hadirin yang sangat bahagia bahwa setiap kita ini ya akan menghadapi tantangan besar. Yang pertama adalah setan. Ini tantangan yang paling besar yang akan kita hadapi dalam pertarungan ya, di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam hidup dunia ini kita ini bertarung. Kita ini berperang pertama dengan setan. Ya. Nah, karenanya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang menciptakan setan dan menciptakan ya manusia seluruhnya. Oleh karena itu mari kita banyak berdoa dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kemudian kita bisa menang ya menghadapi pertarungan yang dahsyat dalam hidup ini, pertarungan dengan setan. Itu yang pertama kali. Jadi musuh kita yang pertama adalah setan. Ya, tantangan dan musuh kita yang kedua adalah ya an-nafs. Ya. Nafsu kita ya. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Sesungguhnya jiwa itu ya selalu memerintahkan kita ke dalam keburukan. Jadi jiwa manusia itu memang cenderung untuk mengajak kita kepada ya kepada keburukan. Jiwa kita yang cenderung kita untuk santai. Ya. Ya kalau kita diperintahkan salat ya karena dianggap salat itu berat, susah, harus berwudu, apalagi di musim dingin ya, di lalu kemudian kita sementara tertidur di waktu subuh, kita dengarkan ya azan, malah semakin enak ya namanya tidur ya. Karena memang jiwa manusia itu cenderung untuk santai, cenderung untuk mengikuti hal-hal yang ya apa namanya ya menjerumuskan dalam kebinasaan dan kehancuran. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Berarti sekarang ya sudah 2 musuh kita. Ya. Setan, kemudian yang kedua an-nafsul ammarah. Kemudian yang ketiga adalah asyahwat, al-hawa. Syahwat, hawa nafsu. Ya.
Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Faman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Jadi siapa yang menahan dirinya dari godaan dan dominasi hawa nafsu, maka ya tempat tinggalnya, tempat kembalinya adalah ya surga. Jadi kalau kita mampu melawan hawa nafsu kita, ya, melawan ya dominasi syahwat itu, ya, maka insya Allah kita bisa menang dalam pertarungan dalam hidup ini. Cuma memang berat, hadirin yang sangat bahagia. Syahwat itu sangat berat. Dan disebutkan oleh para ulama kita, ya, bahwa syahwat itu ya ada berapa macam. Yang pertama adalah ya, syahwatul mal. Syahwat harta, ya. Syahwat harta, ya. Orang kalau dia memiliki syahwat harta, maka ya sudah buta matanya. Dia tidak bisa melihat lagi ini halal, ini haram. Pokoknya yang penting bagaimana dia bisa mengumpulkan harta itu. Wa jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu hanya kerjanya dalam hidup ini. Kalau seorang itu kena ya syahwatul mal, syahwat harta ini, maka yang penting adalah dia kumpulkan terus sebanyak mungkin harta itu. Ya. Dan dia hitung-hitung, dia kalkulasi. Itu saja pekerjaannya. Yahsabuna anna malahu akhladau. Dia mengira bahwa harta ini yang akan membuat dia kekal nanti dalam ya, hidup ini. Makanya orang kalau kena syahwatul mal, hadirin yang sangat bahagia, ini berbahaya. Karena semua bisa dia lakukan. Ya. Maka ya, ada yang korupsi, ada yang mencuri. Kalau dia ya misalnya ya pegawai, dia bisa korupsi. Kalau ya, dia pedagang, bisa curang di dalam ya, dagangannya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ya, itu orang yang kalau ya, dia bisnis, oh dia bisnis, dia curang dalam bisnisnya. Kenapa? Orientasinya cuma mengumpulkan harta, bukan keberkahan harta yang dia cari, tapi yang dia cari adalah banyaknya. Padahal banyaknya harta itu bukan ya, so apa namanya, bukan satu-satunya jaminan bahwa kita akan menjadi senang. Ya, jaminan harta banyak bukan menjadi jaminan bahwa kita akan tenang. Banyak orang yang punya harta yang banyak tapi kemudian merintih hidupnya. Kenapa? Ya, karena ya kita manusia, ya kebutuhan kita bukan cuma harta. Ya. Ada orang yang pokoknya dari pagi kerja mencari harta sampai malam baru pulang. Salat sudah tidak diperhatikan. Dan anehnya kalau kita sudah seperti itu, ternyata juga kita tidak dapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Ya. Makanya hadirin yang sangat bahagia, ya, syahwat mal ini, syahwatul mal ini sangat berbahaya. Ya. Membuat kita ya, habis waktu, habis umur untuk mencari harta, dan ya kita tidak perhatikan lagi mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Kemudian yang kedua, syahwat yang kedua ada yang dikenal dengan ya syahwatu ya al-faraj, ya syahwatul faraj. Syahwat lawan jenis, ya. Laki-laki bagi perempuan dan perempuan bagi laki-laki. Ini juga syahwat yang sangat berbahaya. Kalau syahwat ya syahwatul faraj ini kena seseorang, maka ya dia akan melakukan dan dia akan melampiaskan syahwatnya itu walaupun ya dengan cara yang haram. Ya, maka muncullah hubungan ya sekarang hubungan ya antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Kenapa? Karena syahwat al-faraj. Kemudian yang ketiga ada namanya syahwatu az-zuhur was-syuhra, ya. Syahwat popularitas, mau dikenal. Ya. Mau ya dipublikasikan di ya, media. Ya. Mau dipuji. Ya. Itu juga syahwat. Kalau orang kena syahwat ini, syahwatu az-zuhur was-syuhra, syahwat ya ingin terkenal,
Ya, yang penting dia bisa terkenal dengan cara apapun dia lakukan. Dan yang keempat, ya ada namanya syahwatu ar-ri'asa. Syahwatu ar-ri'asa, syahwat politik dan kekuasaan. Kalau orang kena syahwat politik dan kekuasaan, yang penting dia bisa mencapai kekuasaan yang dia inginkan dengan cara apapun, dengan cara menyogok, dengan cara ya menjatuhkan rival atau lawan politiknya, pokoknya dengan cara yang ya bermacam-macam mereka lakukan, yang penting dia bisa sampai pada jabatan dan pangkat yang dia inginkan. Ini namanya syahwat ya ar-ri'asa. Dan terkadang dan ini paling berbahaya, kalau semua syahwat ini terkumpul pada seseorang. Biasanya syahwatur ri'asa ini, syahwat ya politik dan syahwat kekuasaan, syahwat ya jabatan, ini menggandeng semua syahwat setelahnya. Ya, dia tarik semua syahwat yang lain. Kenapa? Dianggap yang kekuasaan dia bisa mengumpulkan harta, kemudian yang kekuasaan dia bisa terkenal, kemudian yang kekuasaan dia bisa ya melakukan ya apa, melampiaskan syahwat ya al-faraj tadi. Syahwat al-faraj. Nah, ini sangat berbahaya, hadir yang sangat bahagia. Ketika seorang seperti ini, ya berarti dia telah kalah di dalam pertarungan hidup ini, ya, dan dia menjadi korban daripada syahwat dan ya hawa nafsunya, ya, setelah dia korban sebelumnya daripada godaan setan. Makanya hidup kita ini, hadir yang sangat bahagia, tantangan kita sangat berat. Ya, kita ya bertarung ya dengan setan, kita bertarung dengan ya nafsu kita, dan kita bertarung dengan syahwat kita sendiri. Sehingga hadirin yang sangat bahagia, tidak ada yang ya membuat kita bisa tetap komitmen dan kita bisa menang melakukan pertarungan ini kecuali ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sinilah perlunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya teguhkanlah pendirian kami di atas jalan yang lurus ini, di atas Islam ini, sehingga insya Allah kami bisa menjadi orang-orang yang istiqamah, ya di atas ya jalan Islam dan mati di atas Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bagaimana, dan itu harus menjadi doa kita, ya Allah, ya matikanlah kami di atas Islam dan anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Itu yang kita ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ihdinas siratal mustaqim ini sangat kita butuhkan, ya doa ini, karena ya hidup ini ya panjang dan pertarungan tidak akan pernah selesai. Pertarungan selesai ketika roh kita ya keluar dari jasad kita, baru pertarungan selesai. Ya, bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau ya At-Tadhkira, bahwa di saat-saat paling terakhir, pertarungan terakhir kita dengan setan adalah ketika kita menghadapi sakratul maut. Ya. Ketika kita menghadapi sakratul maut, di situ momen terakhir setan datang menggoda kita dan ya menyesatkan kita. Makanya coba kita lihat ya orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, kalau dia tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gelisah menghadapi sakaratul maut itu. Ada yang sampai berteriak-teriak, ya. Berteriak-teriak, bahkan ada yang kemudian mengulangi ya masa lalunya dalam ya, dalam hidupnya. Ada yang kemudian sakaratul maut dan dibimbing, diarahkan, ya ucapkan la ilaha illallah, ditalkinkan di telinganya la ilaha illallah. Ya, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan skak. Ya, kenapa? Karena kerjanya selama ini cuma ya main catur. Ya, cuma yang dia tahu adalah skak, ster. Ya, itu yang dia tahu. Ya, ada juga yang sementara sakaratul maut dibimbing la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia mengatakan Makassar, Makassar, Makassar. Ternyata ya kerjanya di terminal selama ini, Makassar, Makassar. Itu terus kerjanya sepanjang hidupnya, dan ya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Makanya hadirin yang sangat bahagia, orang yang istiqamah, orang yang teguh pendiriannya di atas kebenaran dalam hidup ini, maka dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh malaikat. Malaikat turun kepadanya dan mengatakan, "La takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, komitmen ya, di atas jalan ya Islam ini dari pernyataannya Rabbunallah, maka pada saat dia menjelang sakaratul maut, Allah menurunkan kepadanya malaikat dan malaikat itu menenangkan dia dan mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Makanya kita lihat orang-orang yang istiqamah, bapak-bapak dan hadirin yang sangat bahagia, orang-orang yang istiqamah dalam hidupnya itu menghadapi sakaratul maut itu tenang, tidak gelisah, tidak ketakutan. Ya. Kenapa? Dia istiqamah ya, dalam hidupnya. Dan itulah ya, karena selalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia resapi permintaannya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Maksudnya tetapkanlah dan komitmenkanlah kami di atas jalan yang benar ini, yaitu Islam. Lalu kemudian setelah itu ya, kita jelaskan ya, apa jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah ya, berikan nikmat atas mereka. Siapa orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah? Itu diterangkan oleh Allah di dalam ya Al-Qur'an dalam ayat yang lain. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi empat golongan ini yang telah mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. An'ama Allahu 'alaihim. Allah telah memberikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Ya, minan nabiyyin. Ya, minnya di sini adalah min al-bayaniyah. Min yang dipakai untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu orang yang an'amallahu alaihim, siapa? Minan nabiyyin. Satu adalah golongan para nabi-nabi. Yang kedua adalah as-siddiqin, golongan ya, orang-orang yang jujur, siddiq, ya. Kemudian yang ketiga golongan syuhada, orang-orang yang korban, yang meninggal dunia dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian yang paling puncak dan paling tinggi, yaitu syuhada. Kemudian yang keempat adalah wassalihin, yaitu orang-orang yang saleh. Inilah empat golongan yang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi seakan-akan kita mengatakan ya Allah, masukkanlah kami dalam kelompok dan golongannya para nabi-nabi. Ya. Makanya satu di antara doa ya yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh ya Allah ya bangkitkanlah kami dan masukkanlah kami di dalam zumratul ya al-anbiya, dalam kelompoknya dan golongannya para nabi-nabi. Nanti mudah-mudahan kita dibangkitkan di hari akhirat bersama dengan para nabi, termasuk yang terakhir bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita mencintai para nabi? Kita mencintai Rasulullah. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah." Kamu akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat bersama dengan ya, orang yang kamu cintai. Jadi kalau kita cintai Rasulullah dan kita buktikan bahwa cinta kepada Rasulullah itu adalah mengikuti ajarannya, maka insya Allah kita akan dibangkitkan nanti di hari akhirat bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai orang-orang beriman, orang-orang saleh, maka insya Allah kita akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari akhirat bersama dengan orang-orang beriman dan orang-orang yang saleh. Maka di sini perlunya kita mencintai Rasulullah, mencintai sahabat, mencintai orang-orang saleh, para ulama, dan mencintai orang-orang yang beriman, supaya nanti kita bersama dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat. Tapi kalau kita hanya mencintai pemain bola, bintang lapangan, ya,
Karena itu yang selalu kita nonton. Ya, ada pertandingan bola tidak pernah ketinggalan, bahkan bisa begadang satu malam karena menonton pertandingan dunia, Piala Dunia. Nah, ini banyak orang-orang Islam ini karena ya begitu gandrungnya, begitu cintanya kepada ya permainan sepak bola, biar begadang satu malam tahan. Ya, sampai subuh. Ya, menjelang subuh baru tidur. Nah, ini hadir yang sarbak ini namanya mencintai pemain bola. Jadi kalau kita mencintai Ronaldo atau Messi, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah nanti dengan Ronaldo di hari akhirat. Ya. Kita akan dibangkitkan bersama dengan Messi nanti di hari akhirat kalau kita cintai itu. Nah, demikian juga kalau kita cintai iya, bintang film, artis, selebriti, kalau itu yang kita cintai, nanti kita akan dibangkitkan juga dengan mereka nanti di hari akhirat. Makanya diri yang sangat bahagia, mencintai ini adalah ya, ibadah yang ya, sangat besar, karena dia adalah ya, ibadatul qalb, ibadah hati. Ya. Makanya ya, dalam Islam itu, ya, cinta itu harus dimanage. Kepada siapa kita berikan kecintaan kita? Kepada Rasulullah, ya, kepada sahabat, ya, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang saleh kita cintai. Ya, sehingga kemudian kita mudah-mudahan nanti di hari akhirat kita ya dibangkitkan bersama dengan mereka berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti ya di hari akhirat. Makanya hadirin yang sangat bahagia, ya di sini ya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya seakan-akan kita berdoa, ya Allah, masukkanlah kami dalam kelompok dan golongannya para nabi-nabi. Kemudian yang kedua, masukkanlah kami dalam kelompok dan golongannya para siddiqin. Siddiqin orang-orang yang jujur beragama. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, orang yang jujur beragama. Ya, tidak main-main di dalam beragama. Ya, tidak ya, asal-asalan di dalam beragama, tapi serius dan sungguh-sungguh dalam beragama. Ya, Abu Bakar As-Siddiq begitu seriusnya dan sungguh-sungguhnya di dalam beragama, ya tidak ada satu ibadah yang beliau tinggalkan. Pada satu ketika, ya Nabi SAW ya selesai salat subuh, lalu kemudian bertanya pada sahabat, siapa di antara kalian yang ya, semalam salat ya tahajud, salat lain? Abu Bakar langsung angkat tangannya, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang semalam bersedekah? Ya, Abu Bakar angkat lagi tangannya, saya Rasulullah. Ya. Siapa ya yang apa semalam ya berbuat baik kepada anak yatim? Beliau lagi angkat tangan, ya saya Rasulullah. Jadi semua pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya angkat tangan Abu Bakar. Karena kejujurannya di dalam beragama, tidak mau ketinggalan ya dalam ya, ibadah kepada Allah Subhanahu, selalu berada pada garis yang terdepan. Ya. Maka ya dalam ya berbagai momen ya Nabi SAW berangkat ya berperang, tidak pernah Abu Bakar ketinggalan. Selalu berada mendampingi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meminta sahabat untuk berinfak dan bersedekah, maka yang pertama kali menyerahkan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang jujur dalam beragama. Ya. Orang yang jujur dalam beragama. Kita sekarang karena kita tidak jujur beragama, ya banyak di antara kita kaum muslimin, ya ketika dia membeli perabot rumah tangga luar biasa, jutaan harganya dia beli. Ya, beli balon saja atau lampu, ada hadir yang berbahagia di antara orang yang membeli lampu, lampu hias itu yang harganya sampai 100 juta. Ada. Padahal cuma lampu hias, 100 juta. Tapi kalau dia diminta untuk bersedekah dalam dakwah, ya untung kalau dia bersedekah 100.000 rupiah. Nah, ini orang tidak jujur namanya begini. Tidak jujur kita beragama. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul wa abqa. Semuanya kita tahu. Tapi kita tidak jujur, tidak fair selama ini. Kalau urusan agama kita, ya apa adanya. Tapi kalau urusan dunia, luar biasa kita, ya habis-habisan.
Sama hadirin yang saya bahagia, kalau saya berikan contoh, ya, kalau kita ya masuk di toko atau masuk di pasar belanja, ya taruhlah misalnya beli ya, beli baju, ya, kita mau beli baju di pasar atau di toko, kita pilih semua baju yang dipajang itu, kita pilih yang terbaik dari semua ya, yang ada, ya kan? Begitu kalau kita belanja, ya. Kalau ada baju yang kita lihat, ya kita suka, ya, warnanya bagus, bahannya bagus, ya, harganya sudah cocok, tapi hilang kancingnya satu, pasti kita tidak mau ambil. Kenapa? Ya, karena kita selalu yang ideal, selalu mau yang paling top. Ya, tapi itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, ya pokoknya apa adanya saja. Ya. Nah, ini salah kaprah kita ini. Mestinya urusan akhirat kita ini serius. Ya. Nah, sama tadi, kalau kita bersedekah, mestinya kita bersedekah, ya, yang ideal, ya, yang serius. Makanya ya, ada seorang sahabat namanya Talha, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai kepada sebuah kebaikan, hatta tunfiqu ma yuhibbun, sampai kalian menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian cintai. Maka sahabat yang bernama Talha ini, Abi Talha, ya, beliau mempunyai kekayaan yang dia miliki, yang paling dia sukai, yang paling dia senangi adalah sebidang ya kebun kurma. Nah, kalau kita di sini ya sebidang ya kebun sayuran, ya. Nah, dulu sahabat yang kebun mereka itu ya isinya adalah kurma, bukan sayuran. Karena kurma itulah makanan pokok orang Arab. Nah, kebunnya itu pas di depan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kalau kita pergi ke Medina, ya, ada yang berangkat umroh atau haji, itu halaman di depan masjid Nabawi itulah kebunnya Abu Talha tadi ini. Dan kebunnya itu ya penuh dengan pohon kurma, dan di bawahnya mengalir air, ada air di dalam yang ya bisa dinikmati. Dan Nabi SAW sering sekali masuk ke dalam kebun Abi Talha ini untuk ya bersenang-senang dan menikmati ya air yang ada di dalam kebun itu. Dan inilah harta yang paling dia sukai, Abu Talha ini. Tapi ketika turun ayat ini dan mengatakan ya kalian belum dianggap ya sampai melakukan kebaikan, berada pada kebaikan sebelum kalian berinfak pada apa yang kalian cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka setelah turun ayat ini, Abu Talha langsung datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai, harta saya yang paling saya cintai adalah kebun saya yang ada di depan masjid ini, di arah kiblat masjid. Maka sekarang saya serahkan kebun ini kepada Rasulullah SAW. Silakan dimanfaatkan untuk apa? Ini hadirin yang saya panggil, luar biasa. Orang yang jujur dalam beragama. Orang yang jujur di dalam beragama. Jujur ya karena dia tahu bahwa hendaknya akhirat kita lebih pentingkan daripada dunia. Nah, tidak seperti tadi itu, ya, membeli perabot rumah tangga, ya, pokoknya ya berjuta-juta bisa keluar uang. Tapi ketika dimintai untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah, ya sangat susah. Nah, ini hadirin yang saya bahagia, menunjukkan ketidakjujuran orang beragama. Nah, karenanya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu seakan-akan kita berdoa, ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan dan kelompok orang yang ya siddiqin. Yang ketiga, ya kita mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan dan kelompok asyuhada, orang yang syuhada, yang mati ya membela agama Allah Subhanahu wa taala, seperti ya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, yang korban
ya sebagai syahid di perang Uhud, ya seperti Mus'ab bin Umair, ya seperti ya sahabat-sahabat yang lain yang korban di berbagai ya peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan keutamaan yang sangat mulia. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak. Maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, berarti kita berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah juga kami dalam golongan dan kelompok ya para syuhada. Dan yang keempat, ya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah masukkanlah kami dalam kelompok dan golongannya as-salihin, orang-orang yang saleh. Itulah yang kita minta ketika kita membaca doa ini. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ketika kita membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maka mari kita merasakan itu bahwa kita ini berdoa kepada Allah supaya kita bisa diberikan keteguhan pendirian dan keistiqamaan dalam ketaatan kepada Allah dalam hidup ini, dalam menghadapi berbagai macam ya pertarungan ya yang kita lakukan. Dan kemudian kita bermohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam ya golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita berdoa kepada Allah juga, tapi permohonan dan doa itu untuk tidak dimasukkan dalam golongan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Makanya kita mengatakan ghairil maghdubi. Ya Allah, janganlah kami dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim itu artinya orang yang dimurkai. Ya. Orang yang dibenci. Ya. Kemudian ad-dallin walad-dall, dan bukan pula golongan dan jalannya orang-orang yang dallin, orang-orang yang sesat. Ya. Nah, siapa yang al-maghdubi alaihim? Dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan al-maghdubi alaihim adalah orang Yahudi. Dalam banyak ayat Quran disebutkan wa ghadiballahu alaihim, ya. Allah memurkai dan melaknat ya orang-orang Yahudi itu. Waladdallin, siapa itu orang-orang yang sesat? Kata Rasulullah An-Nasara, orang Kristen. Orang Kristen itu disebutkan dallin dan Yahudi itu adalah maghdub alaihim. Nah, kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Kenapa orang Yahudi itu dibenci oleh Allah? Karena orang Yahudi itu tahu kebenaran. Jadi karakter utama, sifat dasar orang Yahudi itu adalah banyak sifat-sifatnya yang jelek orang Yahudi. Dan diangkat oleh Allah dalam Al-Qur'an, banyak ayat dalam Al-Qur'an, sifat-sifat buruk orang Yahudi. Tapi yang paling mendasar sekali adalah bahwa orang Yahudi itu tahu kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Itu orang Yahudi. Makanya ya ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, di Madinah itu ada tiga kelompok besar orang Yahudi. Ada tiga kabilah besar. Pertama kabilah Bani Qainuqa. Yang kedua ya Bani Qurayza. Dan yang ketiga Bani Nadir. Ada tiga kabilah orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dari mana asalnya orang Yahudi? Kenapa dia bisa tinggal di Madinah? Asalnya itu dari negeri Syam, dari Palestina, lalu kemudian masuk ke negeri Jazirah Arabia, dan sebahagian besar itu ya sampai di Madinah. Itu jauh ratusan tahun sebelum Rasulullah lahir. Kenapa mereka datang ke Madinah? Karena mereka membaca di dalam kitab Taurat tentang berita gembira kedatangan seorang nabi yang terakhir. Dan dia datang nanti di daerah gurun pasir, padang pasir, yang kemudian diapit oleh dua bukit, dua gunung, dan di dalamnya subur pohon korma. Di Jazirah Arabia. Maka orang Yahudi ya dalam rangka menunggu-nunggu kedatangan nabi yang terakhir itu ya mereka tinggalkan negeri Palestina,
negeri Syam, lalu kemudian menelusuri jazirah Arabia, lalu sampai di kota Madinah yang dulu namanya Yathrib. Dia temukan, wah, seperti inilah yang kita baca di dalam kitab Taurat. Di sini nanti akan dibangkitkan Nabi yang terakhir. Padang pasir, kemudian di dalamnya subur korma, kemudian diapit oleh dua gunung. Ada Jabal Ir dan Jabal Uhud yang mengapit dua kota, yang mengapit kota Madinah. Maka tinggallah orang Yahudi di saat itu menunggu kapan datang Nabi yang terakhir. Tapi setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah masuk di kota Madinah, mereka tahu bahwa inilah Nabi yang diutus. Inilah Nabi yang terakhir yang kita tunggu-tunggu selama ini. Tapi apakah mereka beriman? Mereka tidak beriman, kecuali sedikit yang masuk Islam pada saat itu. Padahal mereka tahu persis. Mereka tahu persis. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi SAW sebagaimana mereka tahu anaknya sendiri. Dan ada tiga hal yang mereka lakukan untuk mencek benarkah ini Nabi yang terakhir. Yang pertama, ulama Yahudi waktu itu ketika Rasulullah sampai di Madinah untuk mencek dan mengklarifikasi betulkah dia Nabi atau bukan. Dia mengutus beberapa anak muda untuk membawa zakat. Jadi anak muda itu diberikan zakat dari orang Yahudi dan diperintahkan datangi orang itu, datangi Muhammad dan berikan bahwa ini adalah zakat dari kami. Kalau dia terima, maka dia bukan Nabi. Tapi kalau dia tolak, maka itu adalah dia betul-betul adalah Nabi. Ternyata setelah dibawakan zakat itu, Nabi SAW mengatakan, kami nahnu ma'asyir anbiya, kami para nabi dan para rasul tidak makan harta zakat. Akhirnya kembali utusan itu membawa dan menyampaikan kepada ulamanya, dia tolak. Setelah itu diganti bawakan ini, disuruh bawakan lagi sebagai hadiah, bukan lagi zakat, hadiah yang diberikan kepada beliau. Dan ulama Yahudi mengatakan kalau dia terima hadiah berarti dia adalah nabi. Setelah dibawakan hadiah, maka Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi itu. Kembali utusan dia menyampaikan, dia terima. Betul, dia adalah Nabi. Itu sudah satu. Jadi untuk mentes bahwa dia adalah Nabi, dites dengan cara ini. Yang kedua, dites. Diutus lagi berapa orang utusan. Tanya orang itu. Tanya Muhammad maksudnya. Tanya Muhammad tentang masalah roh. Kalau dia menjawab tentang roh, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia tidak jawab, berarti dia Nabi. Datang utusan Yahudi, lalu kemudian mereka bertanya tentang roh. Maka turunlah Al-Quran memberikan jawaban kepada Nabi SAW. Yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang roh Muhammad, sampaikan bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Kembali utusan itu dan kemudian mengatakan dia tidak bisa menjawab. Berarti sudah dua tanda bahwa dia adalah Nabi. Yang ketiga, ulama Yahudi pergi lagi mengutus utusan, datangi orang itu yang mengaku sebagai Nabi, maksudnya Rasulullah, dan cek di punggung belakangnya kalau ada tanda kenabian dalam seperti apa namanya itu babak, ada warna hitam bundar di atas pundaknya dan pinggirnya itu ditumbuhi oleh bulu-bulu hitam, itu adalah tanda kenabian, namanya khatmun nubuah. Cek itu, kalau ada itu berarti dia adalah nabi. Maka Nabi SAW duduk begini bersama dengan sahabat, datang utusan itu bolak-balik di belakang Nabi SAW mau mencek, mau melihat betulkah ada di punggung Nabi SAW. Nabi SAW pakai baju. Tapi Nabi tahu bahwa dia datang mau mencek dan menguji saya. Maka Nabi SAW buka kancing bajunya, lalu kemudian dia turunkan bajunya, dia perlihatkan tanda kenabian yang ada di punggung beliau dan dilihat, disaksikan langsung oleh utusan tadi. Datang melapor kepada ulamanya, betul ada tanda kenabian pada punggungnya.
Berarti mereka tidak ragu bahwa dia adalah nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Ternyata ya, setelah diajak mereka masuk Islam, tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali orang Yahudi masuk Islam pada saat itu. Ya. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia, ya. Mereka tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar dan Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Mereka tahu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi mereka tidak mau beriman pada Allah kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak mau masuk Islam dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka dia dikatakan al-maghdubi alaihim. Karena mereka tahu kebenaran, ada ilmunya, tapi tidak diamalkan ilmunya dan tidak mengikuti kebenaran. Oleh karena itu, kalau ada orang Islam yang seperti ini modelnya, berarti dia mengambil karakternya orang Yahudi. Ya. Ada ilmunya, tahu kebenaran, tapi tidak mau ikut kebenaran. Tahu bahwa ini yang benar, tidak mau ikut kebenaran. Maka berarti dia iya, mirip-mirip dengan orang Yahudi. Karakter dirinya sama dengan karakternya orang Yahudi. Kalau sudah tahu ini kebenaran, lalu tidak mau mengikuti kebenaran. Hanya karena kesombongan, iya, kesombongan dan kecongkakan diri. Nah, yang terakhir sekali, kita minta waladdallin. Ya, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat kata Rasulullah adalah orang Nasrani. Karena kenapa orang Nasrani, orang Kristen dikatakan sesat? Karena orang Kristen itu ya membabi buta kepada pendetanya. Ya. Semua yang disampaikan oleh pendeta maka harus ikut, benar. Jadi seandainya pendeta mengatakan ini warna hitam, ini warna putih. Ya. Karena yang berlaku dalam Kristen itulah doktrin. Kalau pendeta mengatakan ini warna putih, semua orang Kristen harus mengatakan putih, walaupun dalam hati kecilnya yang mengatakan ah itu bukan warna putih, itu warna hitam. Tapi karena pendeta, pastor mengatakan ini warna putih, harus mengatakan warna putih. Itu dalam Kristen. Ya. Jadi semua ya sistem doktrinnya, doktrin dalam Kristen itu. Apa yang dikatakan oleh pastor, apa yang dikatakan oleh pendeta, itulah semua yang benar. Selain daripada itu, mereka tidak mau terima. Jadi mereka taklid buta namanya. Ya. Taklid buta itu orang-orang Kristen itu adalah taklid buta. Mereka beramal tidak punya ilmu. Ya. Kalau orang Yahudi punya ilmu, tapi tidak mau beramal. Kalau orang Kristen, ya beramal tapi tidak punya ilmu. Ah, ini aja yang sangat bahagia. Jadi kalau ada orang Islam juga, ada orang Islam yang cuma taklid buta, ya dia mau beramal, mengamalkan ini, tapi kemudian cuma lihat-lihat saja, ya Ustadz Fulan yang mengatakan begitu, Kiai Fulan mengatakan begitu, ya, ah maka ya dia memiliki karakter sama dengan karakternya orang Kristen. Nah, oleh karena itu Islam, subhanallah, Islam memadukan dua ini. Pertama, harus berilmu, kemudian yang kedua harus beramal. Kita tidak boleh beramal tanpa ilmu, dan tidak boleh berilmu tanpa amal. Ya. Maka dalam Islam, ya kita harus belajar, lalu kemudian kita mengamalkan ya ilmu yang kita dapatkan itu. Sehingga diri yang sangat bahagia, kenapa justru di dalam Islam ini belajar itu hukumnya wajib. Ya. Belajar hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari agama itu hukumnya wajib. Kalau dalam Kristen tidak boleh. Ya. Tidak boleh masyarakat awam orang Kristen itu ya mengkaji dan mempelajari Injil. Itu tidak boleh. Itu adalah hak ya para pendeta. Ya. Makanya ya mereka hanya ya membeo. Ya kalau pendeta mengatakan Tuhan itu tiga tapi satu, ini kan tidak masuk akal. Bagaimana itu Tuhan tiga tapi satu? Tapi karena ini sudah doktrin gereja, doktrin pendeta dan pastor, harus diterima Tuhan tiga tapi satu. Ya. Nah inilah ya kacaunya agama ini hadirin. Maka Allah mengatakan orang yang seperti ini, yang mau beramal tapi tidak ada ilmunya, namanya dhalin, sesat, orang-orang yang sesat. Maka itu yang kita minta, ya Allah,
jangan kami dimasukkan dalam golongan al-maghdubi alaihim, orang yang punya ilmu, yang tahu kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Dan jangan kami dimasukkan dalam golongan ad-dallin, yang ya hanya ya membeo dan ya hanya ya taklid buta saja. Ya. Oleh karena itu yang kita minta kepada Allah. Tapi harus diwujudkan dalam bentuk apa, hadirin yang bahagia? Harus diwujudkan, harus belajar. Harus belajar, dan kemudian setelah itu kita amalkan apa yang kita pelajari. Nah, kadang hadirin yang bahagia, inilah perlunya di ya, masjid-masjid kaum muslimin mestinya diadakan ya pengajian-pengajian rutin. Ya, di mana kemudian kaum muslimin datang ke masjid belajar secara rutin. Ya, maghrib isya kita manfaatkan untuk ya belajar. Ya. Jangan cuma belajar di depan televisi. Ya. Mari kita manfaatkan masjid-masjid kita ini untuk tempat belajar. Datangkan ustaz-ustaz yang bisa mengajar kita. Sehingga kemudian insya Allah sedikit demi sedikit kita faham agama kita dengan benar, dan akan lurus ia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kita dibangun di atas ilmu yang benar. Saya kira ini hadirin yang sangat bahagia, ya, pelajaran berharga dari doa yang kita panjatkan setiap saat ketika kita membaca ya surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.